Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan aku, Dindin. Kali ini aku ingin memperlihatkan kepada kalian semua jenis anggrek tanah hutan yang sudah langka sekali ditemuin. Ceritanya nggak sengaja nih aku main ke rumah temanku, ternyata dia memelihara jenis anggrek hutan kelelawar ini. Nah, nggak salah dong kalau aku jatuh cinta langsung dan ingin memilikinya. Alhamdulillah, rezeki aku ini dia, namanya anggrek tanah, yaitu anggrek kelelawar hitam atau black-backed flower. Nama ilmiahnya Taca cantrieri. Benar nggak sih? Bunga anggrek kelelawar hitam ini sangat eksotis. Dia berwarna hitam dan terdapat helai-helai seperti rambut yang tebal dan panjang. Sahabat pencinta anggrek, jika dalam video ini terdapat penyebutan nama daripada anggrek tersebut yang keliru, mohon dimaafkan ya. Dan tahu nggak guys, sebagian masyarakat ada yang mempercayai bahwa anggrek kelelawar hitam ini merupakan herbal anti kanker. Wow. Nah, ini tampak bunga kelelawar hitam yang sudah kering, masih tetap tegak. Di sebelahnya tampak kuntum bunga yang akan mekar. Nah, kalau ini kelihatannya karena mungkin bunganya masih muda sehingga belum berwarna hitam. Untuk bunga anggrek kelelawar hitam ini, mekarnya bertahan sekitar 1 bulan lebih. Untuk pemeliharaan tanaman ini pun tidak sulit. Nah, ini tampak ada kuntum baru yang akan tumbuh kembali. Untuk kalian yang suka dengan channel aku, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi pada video aku selanjutnya. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mampir di channel aku. Demikianlah video aku kali ini, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua. Thanks for watching, see you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.